Ayo. Oke. Ayo Audi, mulai. Audi dimulai. Jalan dulu, jalan. Ya udah. Om. Lagi naik MRT ya? Ayo. Tak mau dia. Udah. Yuk. Ya, mungkin hari ini perawatan persiapan apa gitu, mungkin apa emang sehari-hari seperti ini persiapan boxing lagi ya. Kalau boxing kita nggak perawatan, ngapain bakalan bonyok. Nggak, jadi lusa itu kita mau liburan ke Jepang dan kebetulan kalau ente besok ngerayain Natal, dia ngajakin bro perawatan yuk. Terus aku bilang ngapain sih lu perawatan segala. Terus dia bilang zaman sekarang laki-laki itu harus perawatan. Grooming itu penting, gak cuma buat cewek ya. Betul, kayak perawatan dulu sebelum liburan. Tapi saya perawatan khususnya apa aja sih kak? Kalau dari apparel sendiri nih sama kayak itu sama atau seperti apa? Perawatan yang kayaknya aku ditinggalin sih, jadi aku baru nyampe. Tapi Enrique udah kelar perawatan. Tapi perawatan apa sih? Ganti oli. Bukan. Ya, ganti oli. Perawatan ini. Tadi gue silk pill dulu. Iya. Abis itu di masker. Silk pill bukan dalam hidung. Hah? Silk pill. Salah ya. Jadi kalau aku ntar perawatannya karena kan mau main di salju kan, jadi mesti supaya nggak kering tuh mesti ada perawatan yang bikin muka jadi lembab gitu. Apa itu? Gue nggak tahu namanya. Kurang ajar. Nanya. Ya pokoknya ada pokoknya yang bikin muka jadi lembab gitu. Jadi ya harus siap-siap lah. Masih mau persiapan buat liburan gitu ya? Betul. Karena agak lama sih, kita tadi cuma seminggu, cuman karena akhirnya ada schedule free jadi akhirnya kayak hampir 3 minggu ya. Hampir 3 mingguan jadi ya, di Jepang. Maksud, selain harus menjaga penampilan karena pekerjaan gitu, tapi seberapa penting sih maksudnya untuk menjaga perawatan muka gitu untuk lo sendiri sebagai laki-laki? Iya, penting sih yang kayak Enrique bilang tadi, karena bagaimanapun juga kan entertainment kan muka kita adalah salah satu aset kita ya, jadi harus dirawat gitu. Jadi contoh kalau tidak terawat yang seperti ini, ini yang terawat gitu, jadi kan tidak mau yang seperti ini kan. Tapi kan orang tuh tipe yang memang selalu memperhatikan penampilan ya, kita kenapa mungkin kayak gitu? Atau emang dari dulu kebiasaan kali ya sama mama dari kecil tuh harus bersih gitu, harus hati, harus jaga penampilan, jadi mungkin kebawa. Jadi sih harus dibuatkan perawatan doang. Enggak. Kamera mungkin selain perawatan muka, apalagi sih persiapan untuk Jepang? Apalagi dok? Apalagi ya, lu perawatan, persiapannya apa? Gua mau shopping abis ya. Shopping, ya dia shopping. Kalau lu? Kalau gua ya udahlah, udah ada semua tinggal packing. Gua aja belum packing. Gua juga belum packing. Ntar gua packing malam ini lah. Gua packing malam ini, hari satu malamnya mungkin. Buset. Gue nyantai aja, lu rencana mau berapa koper? Gua doang gua. Tapi baliknya gua 5 koper kayaknya. Enggak lah. Gua 6 ya. Emang pengen belanja bisa. Ra, alasan ke Jepang apa sih Ra? Liburan buat kenapa akhir tahun? Ya kenapa Jepang? Dan berapa hari gitu? Jadinya kita hampir 3 minggu dan kenapa Jepang? Karena katanya Enrique mau ketemu Juan. Jepang? Jepang lah. Lu gak nonton film Juan? Gua serius. Wah kacau. Enggak, kenapa Jepang? Gara-gara tadinya tuh kita kan syuting di sinetron, nah ada waktunya libur tuh cuma seminggu doang. Tadi itu yang request mama, ayo dong liburan yang ke tempat winter. Terus akhirnya aku pikir kemana ya yang cuma seminggu yang bisa ngerasain winter. Oh yang paling dekat kan Jepang, tadinya mau Eropa cuma kalau seminggu gak mungkin kan. Tahu-tahu pas udah diatur semua ke Jepang, mama udah beli tiket ke Hong Kong. Akhirnya gak jadi sama mama, jadinya sama papa. Oh berarti bisa ya, tadinya mau bareng-bareng ya? Kalau lu gak ke Jepang? Gue ikut dulu berarti masing-masing keluarga ikut juga? Iya, jadi ada dua keluarga liburan bareng-bareng, terus kita mau ski juga kan, jadi seru banget. Gue udah punya ski dulu pertama lalu, tapi kayaknya gue udah expert dalam ski.